Bisesa, selamat datang di channel Bisesa Kontraktor. Video kali ini kami akan membahas mengenai inspirasi mezzanine minimalis untuk hunian mungil. Luas hunian yang kian terbatas terkadang menjadi kendala pemilik rumah dalam mewujudkan hunian impian. Dengan ukuran rumah yang sempit, pemilik rumah harus bersiasat bagaimana cara mendesain hunian yang nyaman untuk ditinggali. Namun, dengan desain yang tepat, hunian mungil bisa jadi tampak lebih luas serta tampil estetis. Salah satu cara yang bisa diterapkan pada hunian mungil ialah dengan mengaplikasikan desain mezzanine minimalis di dalam rumah. Mezzanine minimalis adalah tempat atau ruang tambahan yang terletak di antara lantai dan plafon. Mezzanine minimalis pada dasarnya merupakan ruangan yang diciptakan di antara dua lantai dalam sebuah bangunan. Mezzanine minimalis biasanya diterapkan di rumah bertingkat ataupun yang tidak bertingkat, tergantung dari desainnya. Uniknya, penambahan lantai mezzanine minimalis di dalam rumah bisa membuat rumah seolah-olah lebih luas. Padahal, sebenarnya hanya diberi penambahan ruang di antara lantai bawah dan lantai atas. Penambahan mezzanine minimalis dianggap sangat tepat diterapkan pada hunian mungil. Sebagai inspirasi berikut ini, desain mezzanine minimalis di dalam rumah yang bisa Anda terapkan pada hunian Anda. 1. Mezzanine minimalis di atas dapur. Dapur pada umumnya tidak membutuhkan ketinggian penuh sampai plafon. Dengan begini, Anda bisa memanfaatkan ruang yang tersisa di atas dapur. Pada desain mezzanine minimalis di rumah ini, bagian atas dapur dimanfaatkan sebagai kamar tidur. Kamar tidur juga pada dasarnya tidak membutuhkan ketinggian penuh sampai ke langit-langit, sehingga dapat digabungkan secara vertikal dengan fungsi lain di bawah atau di atasnya. Agar kedua ruang terlihat terang, aplikasikan skylight di atas kamar tidur. Gunakan juga warna-warna yang cerah agar ruangan lebih lapang. 2. Mezzanine minimalis sebagai area kerja. Bila luas rumah sudah tidak memungkinkan lagi untuk didesain sebagai area kerja, Anda bisa memanfaatkan desain mezzanine minimalis sebagai solusinya. Seperti pada hunian berikut ini, area kerja dibangun di salah satu bagian rumah. Tambahan tangga dengan desain selaras agar desain mezzanine minimalis tampak lebih menarik. Keberadaan ruang kerja di lantai mezzanine minimalis juga dapat menjadikan suasana menjadi lebih tenang, dan tentunya Anda akan mendapatkan konsistensi lebih untuk menyelesaikan pekerjaan Anda. Ruang kantor di lantai mezzanine minimalis dapat didesain sedemikian rupa agar dapat menjadi fungsional dan nyaman. Tambahkan dekorasi yang Anda sukai agar menjadi lebih nyaman seperti gambar di atas. 3. Mezzanine minimalis sebagai perpustakaan mini. Bukan hal yang mustahil menghadirkan perpustakaan mini di dalam kamar si kecil. Dengan desain mezzanine minimalis, Anda bisa mendesain perpustakaan sekaligus area bermain si kecil di dalam kamar. Agar aman untuk si kecil, gunakan pembatas dengan desain yang kuat. 4. Mezzanine minimalis sebagai kamar anak. Menyatukan kamar utama dengan kamar buah hati juga bisa dilakukan dengan desain mezzanine minimalis. Anda bisa mendesain kamar anak di atas kamar tidur utama. Sebagai penghubung, aplikasikan tangga di antara keduanya.
Anda juga dapat mendesain kamar anak dengan posisi tempat tidur berada di lantai mezzanine minimalis, sementara itu di bagian bawah dapat diletakkan ruang belajar ataupun ruang bermain untuk si kecil. Dengan adanya lantai mezzanine minimalis seperti gambar di atas, maka Anda dapat menghemat ruangan yang diperlukan untuk ruangan anak. Menarik bukan? Mezzanine minimalis sebagai kamar utama. Tidak hanya untuk menambahkan ruang, desain mezzanine minimalis juga bisa diaplikasikan sebagai tempat untuk kamar tidur utama, seperti pada apartemen ini. Agar ruangan mungil terlihat lebih maksimal, kamar tidur utama didesain menggunakan konsep mezzanine minimalis. Tangga sebagai akses ke ruang tidur utama pun dimaksimalkan dengan area penyimpanan. Dengan desain seperti ini, apartemen terlihat lebih menarik. Penambahan lantai mezzanine minimalis untuk kamar tidur utama juga tidak sulit untuk dilakukan. Dengan menambahkan tempat tidur dan lemari juga sudah cukup untuk menjadikannya fungsional. Desainnya yang minimalis dengan sentuhan warna putih juga dapat membantu rumah menjadi terkesan lapang ataupun tidak sempit. Desain mezzanine minimalis di apartemen mungil. Tinggal di apartemen mungil memaksa penghuni harus kreatif. Untuk memaksimalkan area yang tersisa, kamar tidur didesain dengan konsep mezzanine minimalis yang terletak di atas kamar mandi. Dengan desain mezzanine minimalis, apartemen mungil ini tetap menjadi banyak ruang yang berfungsi secara maksimal, seperti ruang makan, dapur, dan ruang tamu. Dengan meletakkan kursi dan meja kecil, Anda dapat memaksimalkan me-time Anda dengan membaca buku ataupun memandangi pemandangan yang ada di luar apartemen Anda. Mezzanine minimalis di atas storage. Area mezzanine minimalis sebenarnya tidak harus selalu dibangun di atas ruang di rumah. Seperti pada apartemen ini, kamar tidur didesain di atas storage. Dengan desain seperti ini, hunian mungil pun jadi memiliki area penyimpanan tambahan yang cukup besar. Didesain secara tertutup, storage jadi tampak rapi. Jangan lupa terapkan skylight agar ruangan jadi terlihat terang. Berbeda dengan gambar di atas, lantai mezzanine minimalis didesain dengan tangga yang sekaligus didesain sebagai rak penyimpanan buku. Didesain secara terbuka, Anda dapat langsung mengambil buku-buku tersebut dan membacanya di area yang didesain sebagai ruang baca di sampingnya. Jangan lupa tambahkan taman kecil seperti elemen dekorasi yang pastinya akan membuat rumah mezzanine minimalis Anda menjadi lebih cantik. Bagaimana menurut Anda? Tidak hanya melayani langsung dengan kemajuan teknologi saat ini, Bisesa Kontraktor juga melayani konsultasi online berupa virtual meeting. Maka, mari percayakan desain hunian dan kantor Anda bersama kami, Bisesa Kontraktor. Klik like dan komen tanggapan Anda terhadap video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar channel kesayangan Anda makin berkembang. Terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.